sistem pilihan raya dalam amalan demokrasi, kita memilih wakil rakyat. Wakil rakyat ni tugas dia apa? Wakil rakyat tugas dia untuk membuat undang-undang di parlimen, di Dewan Negeri. Membuat peraturan dalam Dewan Negeri. Membuat peraturan di dalam parlimen. Ini tugas wakil rakyat. Kalau kita dah faham, boleh jamu kedai kopi cukup lah. Jamu kedai kopi ni siapa dia pun boleh. Siapa dia pun boleh. Ini bukan jamu kedai kopi. Bukan masalah beri pitih, cuba beri pitih, beri pitih. Wakil rakyat yang dipilih ini, dia mesyuarat dalam dewan. Dewan ni kerja dia meluluskan undang-undang. Meluluskan peraturan. Meluluskan berbagai-bagai perkara dasar yang diamalkan oleh kerajaan. Ini tugas wakil-wakil rakyat yang dipilih. Apabila wakil-wakil rakyat ini meluluskan undang-undang yang bercanggah dengan Islam, maka semua yang mengundi dia, semua yang mengundi yang memilih dia, apikulah hari kiamat. Apikulah hari kiamat. Ini dia maknanya. Ini makna yang mesti dipaham. Ini makna memilih pemimpin-pemimpin dan menyokong pemimpin-pemimpin. Di sinilah Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, "Wa yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna la ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila." Pada hari dibalik-balikkan muka-muka mereka di dalam neraka. Pada hari itu berkatalah penyokong-penyokong dan pengikut-pengikut. Ini Quran menyebut. Mereka berkata, "Wahai Tuhan, mudah-mudahan di atas dunia dulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul." Dan mereka berkata lagi, "Wahai Tuhan kami, kami telah taat kepada pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua kami. Mereka lah yang telah menyesatkan kami." Ini satu ayat. Banyak ayat Quran. Banyak ayat Quran. "Ittabarra' alladhina tubi'u min alladhina tab'u wa ra'u al-'adab wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina tab'u law anna lana karratan fa natabarra' minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar." Ingatlah, apabila pemimpin-pemimpin yang diikut, pemimpin-pemimpin yang diikut, pemimpin-pemimpin yang dipilih di atas dunia, yang diikut oleh pengikut-pengikut dia, berlepas diri daripada pengikut-pengikutnya pada hari kiamat kelak. Berlepas diri, masing-masing berlepas diri masing-masing. Berkatalah orang-orang yang mengikut, orang-orang yang mengikut di atas dunia berkata, "Wahai Tuhan kami, sekiranya Engkau hidupkan kami semula ke dunia, kami tidak akan ikut lagi pemimpin-pemimpin ini. Demikianlah kami jadikan amalan mereka di atas dunia dulu, membawa penyesalan kepada mereka, dan mereka tidak boleh dapat mengeluarkan diri daripada api neraka." Ini ayat Quran. Ayat Quran yang menyatakan demikian. Bukan Nabi kata, Quran kata. Bukan pemimpin, ulama' yang berkata. Ayat ini ada dalam Quran. Yang mengatakan bahawa pengikut-pengikut dan rakyat-rakyat yang menyokong pemimpin-pemimpin yang tak betul ni, minta kalau hidup semula lah kata dunia tak pun sokong dah. Tapi hari kiamat adalah hari keputusan. Tidak ada lagi balik ke dunia. Terpulang pada kita. Sama ada kita percaya berquran ataupun tidak.